of Indonesia's National Olympic Committee and Asian Games Organizing Committee. Presiden Joko Widodo disambut oleh Erick Thohir, Presiden dari Indonesia's National Olympic Committee and Asian Games Organizing Committee. And His Excellency Sheikh Al-Fahad Al-Sabah, President of the Olympic Council of Asia. Dan yang terhormat, Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, Presiden dari Olympic Council of Asia. Thank you.
sebuah acara olahraga paling bergengsi di masa itu, yaitu Asian Games yang keempat. Berbagai bangunan dan ikon Jakarta menjadi bukti dan saksi sejarah kebesaran Indonesia pada masa itu. Patung Selamat Datang, Jalan Tamrin, Jembatan Semanggi, Gatot Subroto, Gelora Bung Karno, dan untuk pertama kalinya, Televisi Republik Indonesia mengudara. 24 Agustus 1962, duta olahraga dari 18 negara Asia berkumpul di Jakarta. Mempertandingkan 13 cabang olahraga dan Indonesia mengirimkan 250 atlet terbaiknya. Dengan mengucap bismillah, saya menyatakan Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta terbuka. Olahraga, melainkan sebuah ajang untuk menunjukkan identitas bangsa, membangun kebanggaan, dan menciptakan sejarah untuk generasi mendatang. Ladies and gentlemen, please welcome the athletes of the 18th Asian Games Jakarta 2018. Hadirin sekalian, mari kita sambut para atlet yang akan berkompetisi di Asian Games ke-18 Jakarta Palembang 2018.